Baiklah dadik terima kasih karena kalian masih setia bersama Kak Willy Tentunya di kuis kesayangan kita yaitu kuis anak cerdas Banyak ilmunya baik ahlaknya Iya baiklah nih adik Kak Willy ingatkan kembali Bagi kalian yang ingin bermain bersama Kak Willy nih Hayo silahkan kalian menghubungi di nomor 061 ya Nah, kali ulangi di nomor 061 79 delapan 280. Dan bagi kalian yang belum bisa atau belum sempat nih untuk mengikuti kuis interaktif ini bersama Kak Willy, kalian juga dapat bergabung bersama Kak Willy di kuis anak cerdas ini dengan mengirimkan video-video kalian. Nah, kirimkan video-video kalian ke alamat email quizanakcerdas@salamtv.info kau ulangi di quizanakcerdas@salamtv.info ya nah kirimkan video kalian apa saja yang penting masih berhubungan tentang ilmu pengetahuan nih atau video-video uh, kalian uh, tentang skill-skill kalian atau kemampuan-kemampuan kalian misalnya kemampuan kalian dalam olahraga nih misalnya yang dapat memberikan inspiratif kepada atau inspirasi kepada teman-teman uh, kalian yang lainnya, adik. Nah kirimkan video-video kalian ya. Nah dan jangan lupa bagi setiap video yang kak Willy pilih dan kak Willy tayangkan itu kalian dapat uh, kalian juga akan mendapatkan hadiah. Nah sebesar rp ribu rupiah. Wah gimana? tertarik? makanya ayo segera kirimkan video-video kalian ya, adik ya. Jangan malu-malu nih kak Willy tunggu. Oke? Iya, baiklah. Nah, sembari kita masih menunggu nih. Iya, kok belum ada yang menelpon ya? Baru satu tadi dari adik Nazwa ya. Dari... Uh, mana tadi? Lupa Kak willy Ya, iya, adik Nazwa ya tadi ya. Nah, berhasil menjawab dua pertanyaan dari Kak Willy. Nah, bagi kalian mana nih yang uh, ingin bermain bersama Kak Willy? Malu-malu ya? Atau masih belum tahu nih? Ya, ternyata kuis anak ceras... Sekarang pindah jam tayang ya, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat atau pukul setengah 2 siang ya. Hingga pukul 14.30 atau pukul setengah 3, hingga pukul 14.30 maksud Kak Willy. Atau pukul setengah 3 menjelang sore. Baiklah, sembar, sembar yang menunggu nih. Kak Willy akan melanjutkan informasi kita tadi yang sempat tertunda ya. Nah tadi... Eh, Kak kali bacakan informasinya itu ten, eh, kenapa sering kita melihat bahwa eh, gerhana bulan itu berwarna merah tembaga, jingga ataupun coklat. Nah, itu dikarenakan adanya belokan sinar yang di eh, kebelokan sinar eh, oleh atmosfer ini memiliki spektrum cahaya merah. Nah, itu dia penyebab dari kenapa eh, dalam gerhana bermata, bulan tersebut itu sering berwarna merah tembaga, jingga ataupun coklat. Nah, ketika gerhana bulan adik, adik sedang berlangsung, umat Islam yang melihat atau mengetahui gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana ya adik, -adik ya. Nah, bagi kita nih umat Islam itu jika kita mengetahui atau melihat gerhana 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 apa saja nih? Misalnya gerhana bulan atau gerhana matahari itu kita disunahkan untuk melakukan sholat gerhana ya adik-adik ya. Iya. Nah selanjutnya nih. Nah ini perlu ada diketahui nih ya gerhana bulan itu dapat dibagi menjadi tiga bagian. Nah ingin tahu apa, apa aja bagiannya? Iya. Nah kami akan belajarkan khusus untuk kalian. Nah pertama itu adalah gerhana Bulan total. Wah gerhana bulan total ya namanya ya. Wah apa nih ya maksudnya gerhana bulan total? Iya gerhana bulan total ini terjadi pada saat bulan tepat berada di tengah-tengah daerah umbara ya. Atau berada tepat di tengah-tengah uh, titik uh, cah gelapnya ya adik-adik ya. Atau uh, seluruh cahayanya itu sudah terhalang oleh bumi atau sulur cahaya matahari itu telah terhalang oleh bumi. Nah, itu dia. Dapat kalian lihat tadi ya di layar televisi kalian ya Adik-adik ya. Nah, saat terjadi gerhana bulan total, bulan akan terlihat kemerahan. Wah, itu dia tandanya Adik, -adik ya. Nah, hal tersebut berhubungan dengan atmosfer tadi nih karena cahaya yang dibelokkan oleh atmosfer itu memiliki spektrum cahaya warna merah nih ada di. Iya. <gih> nah, itulah makanya ketika gerhana bulan total itu uh, bulan akan terlihat berwarna kemerahan atau merah tembaga ya. Selanjutnya, pada suatu tempat atau negara tertentu nih, gerhana bulan total terlihat menjadi lebih merah. Nah, itu dia. Jadi ada sebagian tempat atau sebagian negara itu, jika melihat gerhana bulan ini, warna gerhana bulan ini akan menjadi sangat-sangat kemerahan. Wah, kita tunda dulu nih informasinya. Sepertinya sudah ada yang menelpon nih. Baiklah, kita angkat saja ya. Halo, assalamualaikum, halo. Biasa yes, ah, sayang sekali ya terputus ya. Masya Allah. Nah baiklah bagi adik tadi nih yang ingin uh, bermain bersama Kak Willy. Mungkin uh, mohon maaf sebelumnya mungkin terjadi uh, kesalahan teknis di jaringan kita ya. Nah namun jika ingin bermain bersama Kak Willy silahkan menghubungi kembali nih adik-adik yang tadi nih yang uh, ingin bermain bersama Kak Willy namun terputus silahkan menelpon ke nomor 061 dan jangan lupa passwordnya ketika Kak Uli bilang nanti kuis anak cerdas kalian harus semangat menjawab banyak ilmunya baik akhlaknya iya <tif> kalau bisa sambil di telepon sambil bergaya gitu ya adik-adik ya iya <tif> selanjutnya nih Kak Willy akan melanjutkan informasi kita tentang gerhana nah masih tentang eh, gerhana bulan total ya tadi adik-adik ya nah tadi pada suatu tempat atau negara tertentu itu dapat e, ketika terjadi gerhana bulan bulan total e, akan melihat gerhana bulan total ini berwarna merah ya jika semakin merah maka suatu tempat tersebut tingkat polusinya semakin kuat wah ternyata e, warna kemerahan itu memberi tanda ya dadik ya bahwa tingkat polusi di tempat tersebut atau di negara tersebut itu Sangat tinggi atau sangat kuat, sehingga ia eh, ya, melihat gerhana bulan total itu menjadi lebih merah daripada di tempat yang lainnya. Wah, semoga di Indonesia belum seperti itu ya, karena di Indonesia juga masih banyak pepohonan, namun eh, sering terjadinya pembakaran hutan atau penebangan liar nih. Hi, ya, semoga itu cepat diatasi, sehingga. Uh, negara kita masih memiliki hutan yang luas. Nah sehingga udara yang berada di negara kita juga, negara Indonesia ini uh, tetap bersih. Uh, minim dari uh, polusi udara. Ya adik, -adik ya. Iya, baiklah selanjutnya nih yang kedua adalah gerhana bulan sebagian. Wah apa ya nih ya? Gerhana bulan sebagian, wah <tuh> <tuh. tuh>. ya berikut nih informasinya. Pada gerhana ini, Bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Wah, itu dia tuh, dapat kalian lihat tuh, gerhana bulan sebagian ya. Jadi kita uh, melihat sebagian dari bulan itu uh, gelap dan namun sebagian lagi masih uh, bercahaya terang ya. Uh, mungkin hampir mirip dengan uh, bulan sabit ya, adik-adik ya. Iya <sukur> namun uh, dia lebih sedikit. Uh, setengah dia iya baiklah nah selanjutnya sedangkan sebagian permukaan bulan yang lainnya masih berada di daerah pan -Penumbara atau daerah yang uh, memiliki titik gelap ya atau daerah yang sama sekali tidak ada cahaya karena dihalangi oleh bumi atau sinar mataharinya diterhalang oleh bumi ya, ada ya sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan nah itu dia tadi ya dik ya gerhana bulan sebagian nah yang pertama tadi adalah gerhana bulan total nah ini adalah terjadi pada saat bulan berada tepat di tengah-tengah uh, panumbara atau daerah panumbara yaitu daerah yang benar-benar uh, tidak ada cahaya lagi atau uh, cahayanya terhalangi oleh Bumi ya sinar matahari itu terhalangi oleh bumi. Dan kemudian yang kedua adalah gerhana bulan sebagian. Nah ini terjadi pada ketika eh, matahari atau sinar mataharinya itu masih sebagian terhalangi oleh bumi. Nah itu dia selanjutnya nih adik-adik ya. Nah yang ketiga adalah gerhana bulan penumbara ya atau yang disebut dengan apa nih? Iya. Ger pada gerhana ini seluruh atau sebagian se seluruh bagian bulan berada di bagian panumbara ya dari ya. Sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Nah, itu dia gerhana bulan panumbara ya. Ya hmm. atau yang disebut dengan warna uh, gerhana ini terjadi ketika kita melihat warna bulan tersebut masih berwarna suram. Jadi belum total gelapnya ya adik ya. Nah itu dia gerhana bulan panumbara. Baiklah, seperti sudah ada penelpon? Iya, kita angkat saja dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya dulu nih. Kus anak cerdas? Iya, kus anak cerdas. Kus anak cerdas, passwordnya ketika Kak Willy bilang, Kuis anak cerdas, adik harus menjawab banyak ilmunya, baik akhlaknya ya. Oh iya, 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 baiklah, kita ulangi ya. <laughs> iya, kuis anak cerdas, baik paspornya, baik. Akhirnya lagi, iya, kuis anak cerdas, banyak. baik banyak. Oh iya, iya, saya coba apa lagi? Iya, ulangi ya. Oke, kuis anak cerdas, baik banyak ilmunya baik ahlaknya ya banyak ilmunya baik ahlaknya oke oh iya ya. kuis anak cerdas banyak eh, ilmu cerdas. baik aturnya. sekali lagi nih ya banyak ilmunya coba ulangi banyak, banyak, ilmunya. banyak ilmunya baik Baik. Ahlaknya. Oh, banyak, banyak. Baik, banyak Baik, akhlaknya. Iya, Kak ulangi ya. Kus anak cerdas. Banyak. Baik. Apalah? Ah. Lupa. Ah. Ya, ulangi pelan-pelan boleh nih, boleh. Jangan terlalu terburu-buru juga, nggak apa-apa kok. Ya? Iya. Ya. ya. Banyak ilmunya. Baik ahlaknya. Coba ulangi. Banyak ilmunya, baik passwordnya. Baik passwordnya. Ahlaknya. Oh, ahlaknya. ah Banyak, ilmunya, baik ahlaknya. Iya, benar. Nih, Kak Uli ulangi ya. Kuis anak iya. cerdas. Banyak ilmunya, baik baik akhlaknya iya masya allah yeay <klos> alhamdulillah akhirnya bisa iya nah Kau, dengan siapa dan di mana nih? Baju Bajukri? Baju Kri? Baja Bri. Baja Bri di Ya, ada Jabrik di Sulawesi Selatan. Jabrik di Sulawesi Selatan. Ya. Iya. Iya. Bah, Dek Jabrik ya? ya. Iya. Iya. Bah ada Jabrik. Kalau sekarang duduk di kelas berapa nih, Dek Jabrik? Kelas 6. Enok. Kelas 6 SD. Iya. Masya Allah ya suaranya uh, ngebas sekali ya sehingga hampir mirip uh, mungkin sepantaran dengan sekolah menengah atas ya, Dek Jabrik ya. Yeah. Yeah. Suraya, ya. Jafri. Oh gitu. Iya. <laughs> dek Jafri ya. Iya. Yeah, dek baru. Oh iya baik Le. Dek Jafri sudah tahu, tahu cara bermain bersama Kak Wili? Iya. Yeah. Sudah tahu? Sudah tahu cara bermain bersama Kak Willy? Ya ini, ikut tonton juga supaya eh. lebih jelas lagi. Oh iya, baiklah Kak Willy. Ingatkan kembali ya. Nah, Dek Jafri silahkan men menjawab 10 pertanyaan dari Kak Willy dalam waktu 2 menit ya Dek Jafri ya. Oh iya. Iya. Nah, dan Kak Willy hanya membacakan pertanyaannya dua kali saja nih Dek Jafri. Jadi harus dengarkan dengan baik-baik ya. Iya. Iya, baiklah. Kita mulai dari pertanyaan pertama, Dek Jafri. Sudah siap? Iya, siap. Iya. Baiklah, nih pertanyaan pertama kita mulai. Surat dalam Al-Quran yang berbicara tentang azab yang diterima Abu Lahab dan istrinya adalah surat apa nih, Dek Jafri? surat, hmm. ayo surat apa? kalau tidak salah ini ah. surat mungkin ada surat al kan? iya ada surat lham itu bisa Allahab. ulangi bisa ulangi dengan yakin nih harus yakin, surat Allahab hmm. Ya, surat yakin. surat al ya baik benar. nah yang kedua arti dari al-fatihah adalah Hai, eh, arti dari al fatihah, al fatihah, ya? iya, Arti. Kan? Eh, arti, dari al-fatihah arti, ya? dari Al-Fatihah. hai, Adik Jafri ya. Waktu kita tidak banyak nih adik Jafri. Ayo. Al Saya kira Al-Fatihah kan. Anunya itu kan. hai, atau ah. awan itu kalau Al-Fatihah. Iya, iya. Jadi jawabannya apa nih Al-Fatihah? Artinya I iya. apa? Sebentar Pak. Oh mau buka buku dulu. Iya silahkan. <laughs> Tapi nggak boleh dikasih tahu kalau buka buku masih boleh? Enggak bu. Enggak bu, buka saya kasih tahu. Eh. Cari di Google. <laughs> oh Al-Fatihah. Sepertinya apa? Sepertinya satu ah. yang dibilang tadi Bapak. Apa itu? Apa, apa baru tadi. Apa itu? Nah, arti, jangan, arti, jangan buka. Arti dari Al-Fatihah adalah? Pembukaan. Pembukaan, baik, benar. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Ibu kota dari Maluku adalah? Maluku. Iya, sayang Maluku. sekali, Dek Jafri ya. Jawa, waktunya habis nih. Namun, Dek Jafri yang masih duduk di kelas 6 SD. Halo. Iya, halo. Iya, ya, sayang sekali waktunya telah habis nih Dek Jafri ya. Namun Dek Jafri yang masih sekolah di kelas 6 SD ini berhasil menjawab dua pertanyaan di Dek Jafri. Selamat ya. ya. Nah jangan lupa kirimkan data-data dirinya seperti fotokopi rapor terakhir sekolah atau scan ya. Scan rapor terakhir sekolah dan scanning dari kartu keluarganya kirimkan ke alamat email... Kuis uh, Anak Cerdas at salamtv.info Agar hadiahnya langsung kita proses dan langsung kita kirimkan ke Dek Jafri ya oh. Nah dan tuh, silakan tunggu telepon dari kru-kru Kuis kru, uh, Anak Cerdas ya Dek Jafri ya Selamat Dek Jafri Assalamualaikum Dek Jafri Iya baiklah tadi Dek Jafri ya Masya Allah sekali Berhasil menjawab Uh, dua pertanyaan dari Kak Willy ya, sepertinya Kak Willy harus, harus uh, break dulu nih sepertinya ya Iya jangan kemana-mana Setelah ini Kak Willy akan kembali lagi Tentunya di kuis kesayangan kita yaitu kuis anak cerdas Banyak ilmunya baik akhlaknya <tuh> ah